kalau kita lihat di CCTV, juga hasil dari pemeriksaan terhadap saudara Fida, bahwa awalnya adalah kendaraan ini berhenti, kemudian saat mau bergerak, ini mobil ini kan matic ini, begitu mobil ini bergerak, dia kaget, ternyata dari samping ini ada pejalan kaki, jalan kaki ya, dan searah ini sebenarnya. Dengan kagetnya ini bukannya ngerem, tapi malah nginjek gas. Nah, setelah nginjek gas, kedorong nih, Ibu Amil ini. Kedorong, akhirnya bentur mobil ini ke tiang listrik. Kalau ini bukan, ya kita dalam ya, karena memang dia nggak punya SIM. Pelaku sendiri sudah diamankan, saat hari Minggu sudah kita tetapkan sebagai tersangka, terus kemudian kita lakukan penahanan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!